Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Kaswadi Samsudin. Okay, kepada korang yang masih lagi baru di channel ni, okay, boleh support YouTube channel saya ni dengan klik button subscribe di bawah. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Okay guys, untuk video kali ni saya nak buat konten tukar Reserve 10 Golden Harimau Melaya. Okay, seperti yang saya tunjuk sebelum ni, masalah coolant dia leaking lah, ada bocor. Selepas saya selidik, tengok bahagian bawah, memang ternyata apa ni, Reserve 10 saya tu ada leaking lah. Okay, so sebelum tu saya dah beli dah spare part dekat Sekambut. Alright, ni dia punya Reserve 10 lah untuk kita punya coolant. Okay, kita punya material plastik je. Dan sekejap lagi bila dah buka tu, saya akan tunjuk lah dekat mana kawasan bocor dia dan apa sebab dia jadi bocor. Walaupun bocornya halus je, tapi efek dia sangat besar lah sebab dia punya Reserve 10 dia melibatkan pressure yang tinggi dan juga coolant yang panas. Jadi walaupun bocornya halus, kita gam pun tak jadi. Nanti harga di hujung video saya beritahu. Dan juga kita perlu juga coolant tambahan lah, coolant daripada Cardinal Racing lah. Nak beli yang PJ1 dekat bengkel ni tak ada, jadi pakai ni lah untuk top up lah. Bagi dekat Reserve 10 ni ada coolant. Apa nak buat dulu, kita kena buka dulu, buka cover depan, semua kena buka lah. So kita kena keluarkan seketul kita punya kepala depan sebab kita punya Reserve 10 kita duduk sebelah sini lah, sebelah kiri. Kita kena buka sini, kena keluarkan seketul. Jom kita buka lah. Okay guys, so berjaya juga. Saya godek-godek, saya tengok daripada YouTube dekat Indon cara nak buka cover depan ni. Okay, so ni dah dia. Ni dah sub tank saya yang bocor ni lah. Kalau tak start engine, okay dia tak bocor. Tapi bila kita start engine dia panas, dia akan leaking lah. Okay, dia akan keluar kat bawah ni. So dia punya skru dia, satu, cuma satu je. Satu lagi kat bawah ni skru dia.
kita kena buka. Okey, sebelum tu ada coolant lagi dalam Razer 10 ni, kita tak okey. Kita dah dululah. So mungkin boleh pakai lagi depan ni. Okey guys. So saya nak tunjukkan tempat yang bocor, okey. Dia bocor bahagian bawah ni, tapi saya dah tampal dah, okey. Kalau ikutkan tampal ni memang dah keras dan kuat gila lah tampal saya pakai yang gam kuat tu. Tapi dia punya coolant tetap dia akan meleleh juga bila kita dah ingin dah panas kan, pressure tinggi. Dia punca dia macam ni. Okey. Ni spare part baru beli dekat Enfos rambut. Macam tak baloi kan, lubang kecil je nak tukar sebiji ni, harga dia mahal. Oh tak, macam mana tukarnya? Okey macam ni. So ni skru dan bracket, yang bracket ni cuma penahan getah je. Bukan asal macam ni. Alright. Macam ni. Jadi dia punya bocor dekat hujung ni. Kemungkinan dia bergesek macam ni. Dia bergesek, mungkin bracket ni pun dia tak kemas, dia bergesek macam ni kan. Lama besi bracket ni dia makan kat hujung tank ni. Dah lama-lama sebab dalam keadaan panas, tank panas lawan dengan besi, lama dia tembus. Okay, lubang dia tu sangatlah halus je lubang tu bocor. Tapi sebab tank ni dia panas dan pressure tinggi, dia akan meleleh jugalah. Walaupun saya dah tampal banyak kali dah, tetap juga berlaku. So korang kalau nak safety yang bracket ni, better korang cabut lah. Apa guna yang bracket ni kan? Okay, saya akan tunjuk. Kedudukan bracket ni kat sini. Fungsi dia hanyalah menahan saja. Dia menahan yang getah ni. Okay. Macam belah kiri ni kan. Okay. Ni belah kiri kat sini. Okay, ni belah kanan. Okay. Fungsi getah ni cuma nak menyangkut ni je. Dia sangkut ni. Dia sangkut getah ni. Macam ni lah. Macam ni. Fungsi dia macam tu je fungsi dia. Getah ni untuk menghalang percikan pasir atau air direct pergi ke dalam kompartmen kita lah. Kemungkinan sebab dia punya base ni kan plastik. Jadi mungkin dia tak kemas. Dia bergoyang-goyang macam tu. Bergesek-bergesek macam ni. Lama dia makan dekat saya punya Razer tank. Itu punca. So saya tengok asyik meleleh. Kan? Asyik meleleh je. Coolant saya rupanya itu puncanya. Okey. Ni tank baru. So saya beli spare part dekat Enfos Gambut. Harga dia adalah RM116.60. Okey, sekarang ni masuk untuk kita replace. Sebelum tu kita masuk ke punya cover ni lah. Okey, untuk bagian klip bawah ni saya tak nak pakai yang klip ni. Saya cabut yang klip yang spring ni. So saya nak pakai yang ni. Yang ni lebih kuat lah. Okey, klip pipe. So saya akan pakai dua lah, atas dan bawah. Okey, untuk skru dan bracket bagian bawah ni. Okey, so saya dah malas nak pasang ni. Ni punca dia tank bocor, so saya cabut lah. So saya pasang dia skru dia. Okey, so ni lah rupa dia. So saya pakai dua klip, yang klip pipe punya skru saja ni. Saya cabut bracket. So tak ada dah risiko untuk bergesek kat sini. Alright. So sebijik dia skru sini dah settle, siap. Test kuat, kita masukkan coolant. Okey, dah sampai level H. Okey dah. Okey, jom kita kasih running sikit. Okay. Sebelum kita pasang balik cover set, kita running dulu tengok dulu. Sekarang tak jadi kan, jenuh pula nak buat cover set kan. Running dulu. Okey, jom kita check sekali lagi. Alright.
So far saya rasa okey lah, tak ada dah leleh clicking, okey. Tak ada. Alright, memang panas tank. Result tank memang panas. Alright, so saya rasa boleh katakan berjaya lah saya punya projek ni. Buat penukaran reserve tank WMotor RT3, alright. So kalau korang mengalami masalah sama macam saya ni, bolehlah beli spare part dekat Puchong. Cycling saya tanya, spare part tak ada, kena order kat Penang 2 minggu. Dekat Enforce Gambut ada spare part ready stock RM116.60. Kalau tak boleh nak pergi ambil, pakai runner dalam mall macam saya, okay. So boleh buat sendirilah, seperti mana yang korang tengok saya buat video tadi, tutorial cara-cara nak buka cover semua dan cara nak replace, okay. Kalau tak boleh, tak confident, hantar je ke bengkel, okay. Dan hantar ke saya, saya tak sempat nak buat motor orang, motor sendiri pun cari curi-curi masa sikit lah untuk buat. Okay, dah settle masalah, okay. So hati-hati lah, seperti yang saya kata tadi, bracket kat bawah ni cabut je, takut geseran tu mengganggu dan menyebabkan lakunya kebocoran. Alright, so lepas ni saya nak pasang balik. So rasanya setakat ni lah saya punya video tutorial ini, tukaran reserve tank RT3. Terima kasih pada korang yang telah menonton hingga penghujung rancangan. Jangan lupa support channel saya dengan klik button subscribe di bawah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.